Inilah detik-detik saat petugas unit reskrim Polsek Datur Bandar meringkus seorang pencuri bernama Irfan Pratama Putra, warga Jalan Jenderal Sudirman, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pelaku diringkus saat berada di sebuah warung internet Jalan Anwar Idris, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai. Penangkapan pelaku berdasarkan rekaman CCTV salah satu masjid yang merekam pelaku bersama rekan lainnya yang masih buron melintas dengan motor curiannya. Polisi juga berhasil mengidentifikasi pelaku setelah menyamar sebagai pembeli barang curian yang akan pelaku jual di media sosial. Rencananya, uang hasil curian akan ia gunakan untuk berfoya-foya seperti bermain judi dan membeli narkoba jenis sabu. Kita bermain di media sosial, kebetulan tersangka menawarkan sepeda motor tersebut media online. Sehingga anggota kita menyamar sebagai pemiliknya. Pada saat sudah terjadi transaksi, disepakati, disitulah tersangka kita tangkap bersama dengan barang bukti masih berada di tangannya. Demikian. Ini sepeda motornya? Hah? Ini? Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti sepeda motor serta perhiasan emas milik korban. Sementara polisi juga masih memburu seorang rekan pelaku yang identitasnya telah diketahui. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV.